Jumpa lagi dengan channel Dewi Sri Agro Cilacap. Ya, kali ini kita akan membahas perekat penembus dan perata. Oh, ini. Atau orang sini biasa menyebutnya lem semprot. Ya. Ini merek Stikpul dari Inmira, satu pabrik dengan apa? Namira dan Hortingde. Ini kemasan 500 ml. Fungsi dari perekat itu sendiri adalah untuk meningkatkan efektivitas pestisida atau pupuk daun pada tanaman, meningkatkan efektivitas pestisida pada hama, meningkatkan efektivitas pestisida dan pupuk pada saat musim hujan. Jadi kalau nyemprot pas musim hujan itu dianjurkan pakai lem. Jadi kalau seumpama habis semprot terus hujan, kalau ada perekatnya itu kan pupuk atau pestisidanya itu masih nempel di daun itu loh. Maksudnya itu kayak gitu. Nah, terus kalau kok bisa meningkatkan efektivitas pada hama? Ya, seumpama ini kan sifatnya penembus dan perata, penembus. Berarti kalau ada hama disemprot dengan pestisida yang dicampuri Stikpul ini, daya tembusnya itu jadi lebih bagus. Seumpama kumbang itu kan kulitnya itu tebal, itu susah ditembus, atau ulat itu juga apa, kalis itu apa ya, kalau kena air itu airnya cuma lewat itu loh. Kalau orang sini bilang itu kalis, itu kayak daun talas itulah. Kalau kena air itu kan cuma airnya lewat lah. Kalau pakai Stikpul itu bisa basah dan rata itu, jadi kan apa, pestisidanya bisa nempel dengan sempurna di hama atau di tanaman. Ya, ini sifatnya cuma untuk menembus dan meratakan, tidak membunuh apa, pestisida, tidak membunuh hama dan tidak membunuh rumput. Ini penggunaannya satu tank 14 liter itu pakai 3 tutup. Nanti kalau kena air itu berbusa, ngumpruk banget kayak gitu. Ini malah bisa dicopot. Nah, ini sebetulnya itu kental, mirip Mama Lemon itu, mirip sabun itu. Mirip sabun pencuci piring ini, kental. Ini kalau kena air langsung berbusa, terus kalau apa disemprotkan itu jadi lebih nempel itulah, jadi rata itu. Jadi hasilnya lebih bagus. Ini kalau musim hujan sangat dianjurkan pakai seperti ini. Musim kemarau pun ya sebenarnya dianjurkan, tapi kan kadang sayang. Ini harganya cuma 15.000 sih, murah tapi hemat, kayak gitu kan. Tapi hasilnya itu bagus. Ya, dosisnya 3 tutup untuk satu tank 14 liter. Kita pakai tutup, nggak pakai 1 mili per liter atau gini. Malah bingung kalau orang tani dijelaskan seperti itu. 1 mili itu berapa sih, Mas? 1 liter itu berapa, malah bingung. Pakainya 1 tutup atau 2 tutup atau 3 tutup untuk satu tanknya gitu. Oh, saya pernah kayak gini. Tutupnya kan besar, ada pestisida tutupnya besar. Ini pakainya 3/4 tutup, Mbah. 3/4 itu kan sama satu itu kan banyak satu kan ya, 3/4 tuh. Terus selang berapa jam kembali lagi, Mas sudah habis. Loh, cepet men nih, cepet banget habisnya. Lah tek naik patang tutup. Loh, telung prapat, Mbah. Ora telung papapat. Iya, jadi 3/4 itu dikiranya 3-4 kayak gitu. Ya, pakainya 3 tutup. Ini bisa diorder di toko online kami, di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak. Ya, sekian dan terima kasih.